Delivery order. Kamu gila. Kamu juga. Kamu ngapain nanti kalau misalnya ada papa mama aku? Neng, kok sempit banget sih jendela? Siapa yang mau lucu? Aduh. Jangan tahu. Diam. Iya, duduk. Gila ya kamu ya. Kalau misalnya ada yang lihat gimana? Coba? Kamu yang gila. Kalau misalnya ada yang lihat gimana? Alasannya apa coba? Hah? Hantu. Apa hubungannya sih? Kamu mau lihat siapa? Kamu. Apaan sih kamu siapa sih? Aku tuh bosen sayang ya. Ditelepon, gak bisa gini-gini, gak usah gini-gini. Emang enak gak bisa gitu-gitu? Emang kamu gak kangen sama... Iya, aku kangen, iya. Yaudah. Aduh, Marvel. Terus ngomong-ngomong tadi, kamu ngejar orang, dapet gak penjahatnya? Enggak. Yaudahlah, namanya juga penjahat, susah ditangkapnya. Payah kamu. Kurang oke. Okay. Biarin aja sih. Namanya kita orang baik, bukan penjahat. Nyalah kayak. Terus gimana tuh? Itu siapa namanya? Siapa? Mata Empat. Siapa namanya? Mata Empat. Bukan nama aslinya. Mantan aku. Iya, namanya siapa? Aku gak mau nyebut namanya soalnya. Mantan aku. Iya, itu siapa gimana tuh soalnya? Gak cemburu ya? Lumayan ya. Iya, tadi aku sih udah coba ngomong sama dia. Terus, ya lumayan percaya lah sama aku. Tapi gak begitu percaya. Kok gitu? Aku juga gak ngerti. Tapi ya bisa lah kamu ya. Kamu kan kamu bohong sayang. Kamu sama kok ngomongnya gitu sih? Enggak, bohong demi kita. Ngerti gak sih? Bohong demi kita. Aku gak mau, kamu jangan berisik. Ayo kita mau buat 12, ayo. Aduh. Ini malam 12 dulu ya. Aduh. Mel? Melati? Mamaku. Kamu harus ngumpet sekarang. Ngumpet. Di mana? Tadi kan kamu... Harus dimukain aja. Kamu kan tadi lewat jendela. Sekarang lewat jendela lagi. Sana. Sana cepet. Mel, buka pintunya. Iya, sana. Marvel. Iya, Ma. Kamu tuh gimana sih? Suruh buka pintu aja kok lama banget. Iya, sorry. Tadi aku habis dari toilet, Ma. Mama kok kayaknya dengar suara laki-laki ya? Hah? Mama salah dengar kali. Mana ada laki-laki di kamar aku? Masa sih salah dengar? Mama mau lihat, ah. Sik. Aduh, Ma, apa-apaan sih? Mama mau lihat apa coba di dalam kamar aku? Tadi itu aku lagi nyetel radio, Ma. Mungkin Mama ngedengerin suara penyiarnya? Iya kali. Mungkin Mama salah denger. Ini teh kok udah gak enak banget sih? Mama ke kamar dulu deh, Mel. Udah ngantuk. Kamu tidur ya. Kan udah aku bilang, makanya jadi orang jangan nekat. Disiram kan? Kayak anak ayam kan, kesiram kan udah lucu-lucu pakai begini. Terus ya harus pakai gel lagi deh. Kamu apaan sih kok ketawa? Habisnya kamu sih, aku udah bilang jangan kayak begini. Nah kan, kena sendiri kan batunya kan? Aku udah tahu kali kalau aku keren sayang. Ya ampun. Udah sayang, aku pulang sayang. Kok bisa sih jenggotnya cukurnya nggak rata? Aku nggak mau. Sana pulang. Aku nggak mau. Kata istri aku yang baik.